Hai Swargans, kali ini kami bakal jelasin fungsi dan kegunaan dari Adjustable Weighted Vest atau rompi beban nih ke kalian. Adjustable Weighted Vest ini, atau biasa disebut rompi beban, adalah alat pelatihan yang dirancang untuk menambah beban pada tubuh saat berlatih. Rompi beban terdiri dari vest atau rompi, armband, dan ankle strap yang memiliki kantong-kantong di dalamnya untuk menempatkan plat logam. Tujuan dari rompi beban adalah untuk meningkatkan intensitas latihan dan memperkuat otot-otot tubuh. Dengan menambahkan beban tambahan pada tubuh, rompi beban membantu melatih otot-otot secara lebih efektif. Manfaat dari rompi beban ini adalah dapat meningkatkan intensitas latihan kalian selama aktivitas kardio. Hal ini membantu meningkatkan daya tahan fisik, meningkatkan kapasitas paru-paru, dan kinerja jantung. Mengenakan rompi beban saat berlatih dapat meningkatkan kebutuhan energi. Hal ini berarti kamu membakar lebih banyak kalori selama sesi latihan. Nah, rompi ini terdiri dari dua jenis beban nih, Swargans. Sebelum menggunakan rompi ini, ada baiknya kalian mengisi plat baja atau beban ke dalam kantong rompi, armband, dan ankle strap terlebih dahulu. Beban maksimal yang dapat ditampung pada rompi ini adalah 35 kg. Maka, kamu dapat mengisi plat bajanya sebanyak 175 buah. Plat beban ini terbuat dari baja yang berkualitas tinggi dan tentunya nggak bakalan karatan. Dengan berukuran panjang 15,2 cm, lebar 2,3 cm, dan ketebalan 0,5 cm, dan memiliki berat kurang lebih 200 gram. Nah, untuk weighted armband dan weighted ankle strap, masing-masing dapat diisi dengan plates-nya maksimal 30 buah, sehingga beban maksimal yang didapatkan mencapai 6 kg. Atau kamu bisa mengatur bebannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Rompi ini berbahan mesh polyester, jadi nggak usah khawatir jika dipakai berkali-kali atau digunakan untuk berbagai macam olahraga. Nah, Swargans, buat kalian yang masih memiliki pertanyaan seputar rompi beban ini, kalian bisa langsung tinggalkan komentar di kolom komentar atau langsung chat DM Instagram kami di @therepublicofswargat. Sampai jumpa di video lainnya.